Ya, berikutan persembahannya yang dikatakan kurang memuaskan ketika menyampaikan lagu peluang kedua dalam sebuah pertandingan, Nabila Razali menjadi sasaran pengkritik masuk sebahagian penggiat seni. Situasi itu ternyata tidak mematahkan semangatnya. Malah beliau mahu menghasilkan karya terbaru dalam jangka masa terdekat. Mengakui semakin sibuk bergelar usahawan, Nabila kini mahu melangkah ke hadapan dengan mengabaikan sebarang kata-kata negatif. Dan menurutnya, perkara itu bukan titik noktah untuknya berhenti menyanyi. Nabila turut berpesan kepada rakan selebriti supaya memberi semangat dan tidak menjatuhkan antara satu sama lain, memandangkan mereka sama-sama mencari rezeki dalam industri ini. So Bella terima, ada yang support, ada yang tak support. Because Bella sebagai manusia, apa benda yang Bella buat, kita tak boleh kontrol. Benda tu di luar bidang kuasa Bella. Kalau Bella cakap pasal latihan, Bella rasa latihan Bella banyak, mungkin tak banyak sangat ke apa, tapi untuk Bella dah banyak untuk Bella ready ke pentas yang besar itu. Tapi malangnya incident happens and benda tu di luar kuasa Bella. Tapi apa yang Bella kesal kadang-kadang, tidak menyangka orang yang mencari rezeki sama dengan dalam bidang ini berbual tentang benda yang negatif. Sedangkan kita ni share periuk nasi yang sama. At least bila insiden-insiden macam ni terjadi, Bella boleh tahu yang mana kawan, yang mana lawan. Nabila mengulas demikian semasa pelancaran produk kek lapis terbarunya hasil kolaborasi bersama Big Mouth baru-baru ini. Ya, pengarah terkenal Alaya Hamno Halim Ismail yang meninggal dunia tahun lalu akibat kanser paru-paru sempat menulis karya terakhirnya yang bakal ditayangkan di saluran RTM. Beliau mengarang naskah berjudul Selumbar, sempat menggariskan pengarah dan pelakon yang bakal membintangi telefilm berkenaan. Menurut pengarah telefilm itu, Ahmad Hashim, Allahyarham Nur Halim yang juga pemilik Nur TV Production mengamanahkan kepada beliau untuk meneruskan pembikinan Selumbar. Katanya kepada Bidiva, naskah ini mengandungi konflik kekeluargaan yang menolak hukum pembahagian harta disebabkan perasaan tamak. Telefilm ini turut memberi pengajaran mengenai isu wasiat dan kepentingan dalam pembahagian harta secara adil. Buat waktu beliau dalam keadaan sakit masa tu, dan apabila dia nak rule cerita ni tak sempat. Jadi skrip pun tak sempat. Dia sempat buat treatment sampai 34 scene saja. Okey. Dan dia amanahkan kepada warisnya, anak beliau dan isteri untuk panggil saya untuk menyiapkan. Tapi waktu tu saya tak sempat untuk siapkan skrip. Saya cuma siap dapat buat treatment dan willing untuk mengarahkan drama tersebut. Selumbar bakal menemui penonton April depan, dibintangi pelakon Pekin Ibrahim, Izzati Abdullah, Zaidi Omar dan Katie Azian.